Betalah putri Gunung Ledang. Baliklah tuan hamba dan sembahkan kepada Sultan bahwa hamba tak suka menjadi permaisurinya.
Patih amat suka cita mendengar madah putus dari Tuan Putri. Dan Patih akan semakan hal ini kepada Sultan. Mohon Patih berangkat. Tunggu dulu. Sembahkan kepada Sultan bahwa hamba berkehendakkan 7 syarat sebagai mas kawin hamba. Apakah syarat-syarat itu, Tuan Putri? Pertama, hendaklah dibina jembatan emas dari kemuncak Gunung Ledang hingga ke Istana Melaka. Kedua,